Hai, assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faizanal. So dalam video kali ini aku nak kongsikan antara smartphone yang paling pelik pernah aku tengok sepanjang pengeluaran smartphone dalam masa 10 tahun ni. So mungkin korang dah biasalah tengok smartphone yang berbentuk macam ni biasa kan. So macam ni memang kita familiar lah dengan smartphone sekarang ni. Tapi smartphone yang aku kongsikan nanti korang akan nampak macam serius lah, dia ada keluarkan smartphone macam ni juga eh. So guys, antara smartphone yang pertama adalah Energizer Power Max P18K Pop. Ada kaitan dengan K-pop ke? Smartphone ni dilancarkan pada bulan Februari 2019. So dah 3 tahun lepas kan. So smartphone ni dia punya specs tu tak adalah power sangat, biasa-biasa je lah. Menggunakan chipset MediaTek P70 dengan skrin IPS LCD yang besar 6.2 inci dan juga 3 kamera 12 megapiksel. Selfie kamera dia menggunakan pop-up kamera 16 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Untuk phone tahun 2019 boleh tahan jugalah spek daripada tahun tu kan. Tapi yang unik dan juga pelik je smartphone ni adalah saiz dia yang memang sangat-sangat tebal daripada kebiasaan smartphone pada tahun tu. Sebab untuk smartphone ni dia menggunakan bateri sebesar 18,000 mAh. So memang sangat-sangat besar untuk korang nak gunakan sebagai phone harian korang. At least dengan bateri sebesar itu mungkin boleh tahan dalam masa seminggu jugalah untuk Energizer Power Max P18K Pop tu kan. Sebab jenama Energizer ni sendiri, dia memang mengeluarkan bateri yang berkualiti untuk kita nak gunakan dekat any device kita. So diorang juga keluarkan smartphone. Sebenarnya selain daripada smartphone tu, banyak juga smartphone yang keluarkan dengan harga yang boleh tahan untuk korang nak beli sebenarnya. Memandangkan dia menggunakan kapasiti bateri 18,000 mAh, so that's why lah saiz dia lebih tebal dan juga nampak lebih pelik berbanding dengan smartphone pada tahun tu. Tapi malangnya sehingga kini tak ada info lah pasal penjualan untuk smartphone tu. Sebab aku difahamkan smartphone tu dibatalkan penjualannya, maybe disebabkan oleh saiz dia terlalu tebal dan juga mungkin adalah terlalu berat ataupun mungkin ada faktor lain yang kita tak tahu kan. Smartphone seterusnya adalah Nofone Zero. Yang peliknya dengan smartphone ni, aku tak pasti dia meme ke apa, tapi ramai juga yang beli tau bila aku tengok dekat website dia, dekat review apa semua kan. Sebab technically smartphone ni adalah dummy plastic phone, bukannya phone yang real yang biasa korang gunakan sekarang ni, ada screen, ada bateri semua tau. Tapi smartphone ni tak ada apa pun. Dia punya advertising untuk Nofone Zero ni adalah tiada screen, tiada bateri, tiada speaker, semua apa pun tak ada, hanyalah benda yang nothing, macam plastik yang korang just pegang macam tu je. Okey lah kalau nak beli dengan harga $12, kalau convert di Malaysia sekitar RM45 ataupun RM49 macam tu lah kalau convert di Malaysia kan. Untuk harga macam tu dengan kualiti dummy macam tu, aku rasa maybe boleh consider lah untuk kita nak cuba try-try beli, nak tengok apa yang menarik sangat dengan benda tu kan. Dan selain daripada Nofone Zero, banyak juga produk yang dijual, antaranya adalah plastik yang dalam dia ada isi yang kosong. Aku macam cuba nak hadam juga benda tu, apa diorang cuba point kan. Aku rasa maybe diorang cuba nak buat keuntungan untuk buat benda tu sebagai jokes untuk orang cuba beli, ataupun maybe untuk orang cuba buat unboxing ke apa ke kan. Tapi yelah, benda tu wujud lah. So nama dia adalah Nofone Zero. Basically dia adalah dummy plastic phone yang tak ada apa pun, tak ada screen, tak ada bateri, anything, tak ada pun apa-apa pun. Smartphone seterusnya adalah Yota Phone 2 yang dilancarkan pada Februari 2014. Basically Yota Phone 2 ni macam smartphone biasa je lah pada bahagian hadapan ni, tapi kalau pusing pada bahagian belakang ada satu lagi display. Dan Yota Phone 2 ni adalah antara phone terawal yang menggunakan dual display dekat smartphone. Apa yang pelik dan juga uniknya dengan smartphone ni, untuk skrin belakang dia menggunakan always on grayscale display black and white bersaiz 4.5 inci. Material skrin dia bukannya OLED ataupun IPS LCD, tapi dia menggunakan material electronic paper display. Untuk tahun 2014, smartphone tu memang nampak unik dan juga pelik sikit lah sebab dia ada dual display dan juga display belakang dia tu black and white, bukannya ada colour apa semua. So masa tu memang tak very usable sangat lah untuk skrin belakang dia disebabkan ada flicker dan juga ada lagging masa nak guna. So that's why smartphone tu dia tak sesuai untuk tengok video ke ataupun untuk main game, dia lebih sesuai untuk tujuan membaca ataupun tengok news saja. Tapi still boleh digunakan sebagai macam smartphone biasa, cuma dia ada lagging yang teruk dan juga ada flicker lah. Smartphone seterusnya adalah Lenovo Legion Phone Duel ataupun Legion Pro yang mula diperkenalkan pada tahun 2020. So basically Lenovo Legion Phone ni memang memfokuskan kepada gaming smartphone yang menggunakan specs yang cukup-cukup padu dan juga top notch, menggunakan latest flagship chipset, menggunakan skrin yang besar, refresh rate yang tinggi, bateri yang besar, features gaming memang banyak gila, ada trigger lah, ada turbo fan lah, ada lampu RGB dan sebagainya, dan juga menggunakan rekaan memang sangat-sangat pelik. Sebab sekarang ni biasanya kamera untuk smartphone diletakkan pada bahagian atas kan, ataupun dekat bahagian tengah, dekat bahagian atas jugalah. Tapi untuk Lenovo Legion ni, dia menggunakan kamera dekat bahagian tengah-tengah smartphone tu. So basically kalau korang pegang smartphone tu dalam keadaan portrait, memang korang akan terkenalah dekat bahagian kamera tengah dia tu. Tapi kalau korang pegang
tukang dekat bahagian landscape, korang akan rasa pengalaman pegang phone tu memang sangat-sangat grip dan juga best bila korang main game lah. Dan untuk selfie camera dia pula menggunakan selfie camera dekat bahagian tepi tau, bukannya dekat bahagian atas yang biasa ada dekat smartphone sekarang ni. So that's why rekaan untuk Lenovo Legion phone ni memang agak pelik dan juga unik berbanding dengan smartphone lain yang biasa korang nampak dekat pasaran sekarang ni. Yang paling latest ini dia Lenovo Legion phone 2 ataupun Legion 2 Pro yang menggunakan bateri sebesar 5555W tapi terbagi kepada dua bahagian, iaitu kiri dan juga kanan. So bateri dia tak bersambung tapi bateri dia terbagi pada dua bahagian. So itulah antara keunikan dan juga kepelikan yang ada pada Lenovo Legion Phone Dual ni. Smartphone terakhir yang paling pelik aku pernah tengok sepanjang pengeluaran smartphone adalah LG G Flex yang mula diperkenalkan pada Oktober 2013. So basically in terms of rekaan smartphone ni, dia menggunakan skrin jenis melengkung, tapi bukannya melengkung ke tepi tau, tapi melengkung dekat yang tengah-tengah smartphone tu sendiri. So dia punya rekaan tu nampak macam rekaan pisang lah kan. So kalau kita pegang tu memang rasalah smartphone tu dia melengkung macam ni kan. Dia bukannya melengkung ke tepi tapi melengkung ke tengah macam tu kan. Untuk teknologi skrin dia dihasilkan oleh pihak LG sendiri yang menggunakan panel jenis P-OLED. So apa yang menarik lagi dengan smartphone ni adalah bahagian panel belakang dia tu ada teknologi self-healing, which is kalau ada calar sikit-sikit tu dia akan elok sendiri. Kalau kena kunci ke kena apa-apa sikit-sikit kan, so dia akan elok sendiri sebab dia ada teknologi self-healing. So itulah antara teknologi yang dibawakan oleh LG pada LG G Flex pada tahun 2013. Tahun 2013 LG dah mampu lakukan inovasi dan juga teknologi macam tu untuk smartphone doang. So LG ni memang dahsyat lah, dan juga aku rasa LG ni underrated jugalah in terms of teknologi dan juga inovasi doang. Cumanya dia punya inovasi tu macam tak dapat sambutan yang hangat sangat lah di kalangan pengguna, sebab maybe dia punya teknologi tu masih di tahap yang awal ataupun dia punya design tu macam tak very usable sangat. So dia macam nampak terlalu pelik sangat untuk kita nak gunakan sebagai phone harian kita yang biasa kan. Tapi sehingga kini aku nampak LG ni dah macam makin merundul lah in terms of dia punya pengeluaran smartphone. Even sekarang ni pun LG dah tak buat dah smartphone, dia dah hentikan operasi smartphone doang dan fokus kepada elektronik saja. So smartphone terakhir dia tak silap aku adalah LG Wing yang menggunakan skrin yang boleh pusing berbentuk T tu. So memang pelik jugalah untuk smartphone LG Wing tu, tapi malangnya tak dapat sambutan yang hangat juga di kalangan pengguna. Mungkin disebabkan oleh teknologi tu terlalu pelik sangat, dan mungkin disebabkan oleh ketahanan ke apa semua ataupun harga yang mahal, ataupun mungkin disebabkan oleh market diorang tak counter betul-betul lah. So that's why sampai sekarang LG dah tamatkan ada punya bisnes mobile dan fokus kepada elektronik saja. So guys, itulah antara smartphone-smartphone yang pelik yang aku boleh kongsikan untuk video kali ini. Dan antara kesemua tu korang rasa mana satu yang paling pelik sekali untuk korang? Dan kalau korang nak tambahan smartphone pelik lagi, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Dan aku nak tahu juga apa lagi smartphone yang pelik aku tak tahu sekarang ni kan. So guys, insyaAllah kita bertemu lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.